Gunawan 4-4-7 juga ada Riza perwarga 5 Nia perwarga 6 dan ada Pahul perwarga 1 Saiful perwarga 11 ada Toki perwarga 9 Amin perwarga 2 dan juga ada Leo perwarga 10 Pusra perwarga 13 berpindah sebagai Lipiro dan Hani perwarga 14 berpindah sebagai Lipiro. Itulah sekuat dari tim Watu Kembar Tanung Gala. Dan inilah saya menangkan lawan tadi dari Kepala Tanung Gala dengan jersey kebanggaannya biru kebosan berkombinasi putih tim dari GMP Melayu Karangkale lewat sang manajer Adam Dahlurah Edi Lapio berganti adanya ada satu perawar bersatu ada tegar sabrang perawar berbuat sedikit dapat perawar tiga ketika ada Ivan perawar berempat Alif perawar berlima dan punya ada Galuh perawar berenam Agus perawar berketuh dan punya Utuh perawar berdelapan Arya perawar berusulat dan Marjam bertindak sebagai libero. Itulah sebuah terpegang dengan dari tim GMP Karsa Kuda Perkasa Melawan Calon. Apakah tim Watu Kembar Tanung Gala yang akan menunjukkan pertandingan dan menjadikan dirinya pemenang dan berhak melaju ke babak selanjutnya, ataukah tim Karsa Kuda Perkasa dari golongan calon yang akan menunjukkan pertandingan dan menjadikan dirinya pemenang dan berhak melaju ke babak selanjutnya? Kita tentunya bisa saksikan nantinya saat waktu setelah pariwara berikut ini.
Dari kedua tim yang akan bertanding saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kanan wasit satu, pelajar Rosli kebanggaannya. Di bawah berkombinasi petit tim dari Watu Kembar Baru Gania. Wasit sebagai wasit satu, pelajar Rosli kebanggaannya. Sportivitas di dalam maupun di luar lapangan, karena agar terciptanya suasana kondusif di acara Pembina Arkapia pertama di tahun 2024 ini. Yo. Info pergerakan poklek siji, poklek loro, dan inilah pemirsa tim yang akan bertanding di pertandingan yang pertama di hari yang ketiga. Tentunya dari kedua tim menurunkan skuad terbaiknya untuk memperebutkan tiket ke babak selanjutnya di acara Pembina Arkapia yang pertama masih dari Jati Arjo Sports Center di tahun 2024 ini. Karena akan segera dimulai, masih konsentrasinya serang Herman. Masih satu lebihnya Herman lagi tak berapa. Dia satu melakukan yang cermat sehingga angka pindah poin untuk tinggal kemuda Perkasa Buono 1-0. Masih alih-alih di masih kuasai siluk nyadir kali ini alih. Pastinya tidak memberatkan kali ini Herman ceprot. Kemudian mudah mentahkan lagi menjadikan angka pertama untuk tinggal kemuda Perkasa Buono 2-0. Dua angka meninggalkan kali alih. Sakitnya Indah Herman bagi Rizal. Satu pergerakan yang luar biasa dari tangan Rizal sehingga menghasilkan poin pertama untuk Watu Kembar 1-2. Rizal kuiker ambilan dari anak-anak tim dari Watu Kembar. Konsentrasinya tidak tinggi kali ini seorang Rizal. Pastinya Martan ambil alih satu pergerakan. Yo, Kembar. Kali ini satu pergerakan variasi dari Alif Tegar dan kawan-kawan berhasil mengobrak abrik pertahanan anak Watu Kembar sehingga angka untuk Parung Watu MP 3-1. Kali ini Tegar. Jensennya Indah memandang kali ini satu pergerakan dari Bagan Widiarta. Mampu memandangkan ambil alih satu pergerakan. Yo. Satu pergerakan yang indah kali ini menjadikan angka pertama untuk tim Garda Muda Perkasa Bromo 4-1. Tegar. Masih konsentrasi jelas serang segar kali ini cepat. Masih nggak ada pembahasan akhir mana kali cepat. Dan berapa kenal kali ini mampu dipentangkan satu pergerakan dari tangan Sabah. Sehingga angka pertama untuk Garda Muda Perkasa 5-1. Batangga kali ini masih tegar. Tidak kenapa tidak terlalu panjang kali ini sehingga angka pindah poin untuk tim Watu Kembar 2-5. Widi Arta masih ketok-ketok sama seorang Widi Arta kali ini masih ambil angkanya. Dan seorang Widi Arta Watu Kembar terperat. Enaknya alit yo. Rasanya dan api seorang Arya Perkasa sehingga angka pindah poin untuk tim jadi Garda Muda Perkasa Bromo 6-2. Batangga meninggalkan kali Arya. Servisnya Arya pasnya Indah Irman bagi Capir. Mbak boleh menangkan kali Irman dari belakang satu pribel. Lena umpan tarik. Satu pergerakan kali ini jadi sulit dapat. Tuhan Nabi Masri menghasilkan angka untuk Garda Muda Perkasa Bromo 7-2. Arya fokus atau masih putar angle dari GMP 1 kemudian datang kali ini nomor 4 tidak terlalu panjang sehingga angka pindah poin untuk dikali Watu Kembar 3-7. Batang kapat meninggalkan kali masih anak Watu Kembar serta perat pastinya Indah Alipnya. Satu pergerakan dari tangan Ucup berhasil membongkar pertahanan anak-anak GMP Blowong Karang tahun 83. Di nomor 24
ibas. Kenapa tak meninggalkan kali masih dari Ipan? Saat jemputnya Ipan yang merapat ternyata mampu melewati dan sehingga angka pindah poin untuk tim waktu kembar 4-9. 4-9. Sabar. Masih satu momennya sampai kali masih yang tidak membahagiakan oleh Santario. Rakyatno kali ini sikit kakot. Menambah angka untuk KRK mudah perkasa 10-4. Lagi-lagi Nama
Yang pertama atau dari waktu kembar. Masih sedikit terkapot. Masih sedikit putar yang serang sedikit kapot. Anak dari tersebut sudah berkasa. Masih ambil angkanya sedikit kapot. Tak tinggal dalam masalah. Atur ambil alih satu pergerakan. Satu. Ada bentangkan dari belakang alih satu. Rifonya Ina Alip Irman. Satu setelah Rizal ambil alih. Satu. Satu pas asal ini sehingga menjadikan angka 3 poin untuk tim waktu kembar 16-19. Masih 3 angka tertinggal oleh Cakur tercepat. Masih yang tidak berapa 2, 1 jam surprise. Angka untuk waktu kembar 17-19. 1. Masih konsentrasinya tercepat. Laga ini menjadikan angka pertama untuk tim waktu kembar 18-19. Masih satu angka tertinggal oleh masih ambil angka satu. Masihnya tidak mampu senang satu pergerakan ambil alih. Sekarang pelatnas masih menghasilkan angka untuk Garuda Muda Perkasa 20-18. Kali ini Ucu. Kuiker ambilan dari anak-anak tim GMP mengeluarkan tahun 1 kotinya pelan untuk membagi Irman. Dengan merapat ya kali ini melipar sehingga menjadikan angka 3 poin untuk tim dari Garuda Muda Perkasa 21-18 Ucuk. Masih ketekan oke tahun seorang Ucuk kali ini masih kuat sih satu kotinya indah satu membagi Irman. Tempat berpetakan dari belakang satu pergerakan. Menjadikan angka untuk Garuda Muda Perkasa 23-18. Tim ini menang oleh tim dari waktu kembar. Kali ini masih dari tangan Ucup, kali ini masih ambil angka adanya Ucup. Kuasai satu mulutnya Ucup, kali ini pastinya luar biasa membagi Irman sentar. Tempat mulut takar kali ini Irman lagrak, dia ambil alih. Widi Arto! Satu blokter yang cukup rapat kali ini menjadikan angka pertama untuk Garuda Muda Perkasa 24-18. Masih Ucup. Konsentrasinya tadi, kali masih teringat ringan satu berniat lakukan. Tidak mengapa dia melihat sehingga dia dengan angka 3 poin untuk waktu kembar 19-24. Irman masih celingak-celingak unik konsol saling ini serang Irman satu kemudian Irman rasinya indah mempersona kali satu pergerakan alih makhluk takar kali ini Irman tengklak-tengklak Moser blok game point satu blokter yang cukup rapat kali ini menjadikan angka game point untuk Garuda Muda Perkasa Lamongan tahun 25-19 di set yang pertama untuk kemenangan Garuda Muda Perkasa.
dimenangkan oleh Indri Garda mendapatkan satu kosong atas Irwan Utendar. Apakah tiga Utendar akan membalas serangannya di set yang pertama atas Indri GMP Mawal Karantalo? Pertandingan akan segera dimulai dan servis pertama dari tangan Alif yang dimasih konsentrasi Alif satu penyerangan Alif pasunya yang memasukkan satu pergerakan di depan Abi Alif inna umpat tarik namun apatnya kali ini diskombinasi salah satu umpat di tangan Alif dan kawan-kawan sehingga angka poin pertama untuk waktu kembar 1-0 Bekasi Hirban masih satu menitnya Hirban kali pasunya indah umpat tarik satu pergerakan dari tangan Piang sementara angka untuk dari Garda Muda Perkasa satu sama angka kembar tetapi masih tegar pasti luar biasa berbagai dari satu pergerakan WP tepat oleh petakan kali ini sehingga sebutkan angka pertama untuk tim Garda Muda Perkasa 2-1 satu angka meninggalkan kali masih tegar tengah ini lompat sana satu pergerakan kali Herman Abel Alif luar biasa kalau di kiri kanan sorot satu menjadikan angka 3 poin untuk tim waktu kembar 2-1 angka kembar ya awal set yang kedua kali masih dari kanan Rizal kuasai satu menjadikan Rizal kali masihnya indah tekar membagi oleh Fami Kiro dari belakang Sike dan angka 3 poin untuk Garda Muda Perkasa Pulau Harang tahun 3-2 masih Arya wiker anggulan dari GMP kalau ini satu kuping APFP pastinya Fatur Hirman empat puluh petakan kali satu pergerakan variasi anak dari waktu kembar sehingga angka 3 poin untuk tim dari GMP 4-2 dua angka meninggalkan kali area satu gotingnya Fatur membagi Hirman separnya namun apa dia satu pergerakan dari kanan ini aman jadikan angka 3 poin untuk waktu kembar 3-4 masih Widi Arta konsentrasinya sedang Widi Arta serteprot namun apa dia tanah memulai waktunya sehingga dia dengan angka 3 poin untuk Garda Muda Perkasa 5-3 si Ivan langsung saya malih ini masih satu jendernya keras kali ini membagi luar biasa Uco satu pergerakan dari tangan sorak anak-anak Garda Muda Perkasa 2 menjadikan angka pertama 6-3 lagi-lagi Ivan konsentrasinya satu jendernya namun apa yang kali ini melipar sehingga dinyatakan angka pindah poin untuk tim dari waktu kembar 4-0 dua angka meninggalkan kandang masih di lagi satu pesawat dari tangan Ivan menjadikan angka untuk Garda Muda Perkasa 7-4 sikit terbatas konsentrasinya kali sikit terbatas sehingga mulai terbaik kali satu bitcoinnya satu Alif satu pergerakan Alif sikit satu tetap menangkan satu umat dari satu Ina untuk Alif saat kali ini menjadikan angka pertama untuk Garda Muda Perkasa 8-4 angka meninggalkan masih dari Ivan konsentrasinya serteplot sedikit gak terpaksa mampu menggunakan dari belakang ini mampu terbatas ini masih Alif satu menengah mampu terbatas satu rikonya ini up dari belakang dari tangan Alif tidak Alif dua kalinya mampu terbatas kali ini Hirman ambil Alif dari belakang satu kali yang cukup panjang kali ini mampu terbatas sehingga menghasilkan angka untuk Garda Muda Perkasa 9-4 masih kali serceprot namun apa dia melipar angka untuk waktu kembar 5-9 masih kali ini buat angka sabar masih satu menitnya sabar masih hilang memasukkan satu pergerakan luar biasa kali untuk menjadikan angka pindah poin untuk Garda Muda Perkasa 10-5 10-5
Wah, saya satu butir kali ini untuk masih luar biasa membagi masa Tarisa. Satu mata yang cukup mata kali ini menjadikan angka pindah poin untuk tim waktu kembali 6-10. Satu. Masih konsentrasi cerah-cerah tak berlalu diserang. Masihnya agak memesan alit. Satu pembalasan berikan area menjadikan angka untuk Garuda Muda Perkasa 11-6. 5 angka meninggalkan kali alit. Lebihnya kali ini indah memesan akhir Marunda Kisah. Namun dipetakan namun apa daya. Yes, komunikasi saat libro dan juga alih menjadikan angka pindah untuk waktu kembar 7-11. Firman. Masih satu menit akhir mana ini masih ada nomor zona alih membagi tegal. Dua blokar tadi ini kembali menjadikan angka pindah poin untuk Garuda Muda Perkasa Bromo Karang Alun 12-7. Langkah kelima angka lima si pemimpin Firman. Kenapa dia kali ini satu chance of ice angka untuk Garuda Muda Perkasa 13-17. Tegar hasilnya ini nomor selanjutnya tetap berpendangkan dari belakang lain membagi alif Gatot Sikit dan Gatot 14. Angka 7 meninggalkan kami serpegar. Pastinya indah kami membagi tanggung. Nah, berapa dia. Mampu dimetakan angka pertama untuk Garuda Muda Perkasa 15-7. Kali tegar. Wah, saya satu jenis serpegar. Namun apa daya kali ini melipar sehingga dinyatakan angka pindah poin untuk tim dari waktu kembar 8-15. Rizal, masih satu menitnya Rizal masihnya indah alih membagi. Luar biasa variasi dari tangan Ipak dan kawan-kawan menghasilkan angka untuk Garuda Muda Perkasa Bromo Karang Alun 16-8. 8 angka memimpin area. Tidak ada kali membagi. Salus. Memang menangkan dari belakang kali satu free ballnya tekan membagi dari Alisali. Biro ambil Alisali pergerakan. Luar biasa satu pergerakan dari tangan ini. Apakah mampu ataupun mampu mengelabui dua blokar sehingga angka 3 poin untuk tim dari waktu kembar 9-16. Widi Arda. Masih konsentrasinya Widyarta serpegar. Namun apa daya kali ini terlalu panjang sehingga menjadikan angka pindah poin untuk Garuda Muda Perkasa 17-9. Masih 8 angka pemimpin kali ini masih sangat luar biasa. Irman membagi sadar. Satu umpan taringnya kali ini berhasil mengecoh pertahanan dari tim Garuda Muda Perkasa sehingga angka pindah poin untuk tim dari waktu kembar 10-17. Niat serpegar. Indahnya memandang lagi. Namun catatan satu free ballnya oke. Irman satu free ball ambil alih. Satu blocker yang cukup rapat kali ini dari tangan Sator menghasilkan angka untuk tim dari waktu kembar 11-17. Niat. Wah, saya sweet putarnya kali ini Niat serpegar. Indahnya kali ini alih. Namun apa dia melebar kali ini dari tangan sedikit dapat sehingga menghasilkan angka pertama untuk waktu kembar 12-17. Niat. Wah, saya dengan satu jendela kali ini Niat masihnya ini nomor salah satu pergerakan umpan tarik. Aku dipetakan satu kali ini sehingga angka pertama untuk angka waktu kembar 13-17. Masih dari Niat. Wah, saya satu jendela ini dapat tarik kembali alih. Masih kali ini alih yang kawan-kawan berhasil menjadikan angka untuk Garuda Muda Perkasa 18-13. Sikit Gatot. 13. Masih kita tahu cepat.
hatinya ikhlas mulai hari saat tanpa kita. Apa muncat kerana tugas kamu dah berasa surat las 13. Sikit dapat. Jangan terlalu lama berapa tidak terlalu melintar sehingga angka 3 poin untuk tim dari waktu kembar 14-19. Masih 5 angka 5 sudah tinggal 1 kali pasnya tidak mau saling membantu sempat. Satu matahari kali ini di tangan ucup dan kawan-kawan berhasil membongkar pertahanan anak-anak waktu kembar sehingga angka 3 poin untuk target kuda peluang karena tahun 2014. Ucup. Namun apa tayangan di satu selan yang mendasar sehingga menjadikan angka pindah poin untuk dari waktu kembar 15-20. Satu. Masa hilang satu cendera tak terlalu satu cendera merata masih 16-20. Kata-kata masih terjauh ini tak termasih dan luar biasa sikit gatot alih membagi tegar. Hingga blokar mampu ditembus sehingga menjadikan angka pindah poin untuk GMP 21-16. 5 angka masih tertinggal kali masih kuasai 1-3 kali takdir. Nyoh! Rasano! Dalam hati tegar perkata menjadikan angka pertama untuk tim Garda Muda Perkasa 22-16. Ali! Kuasai 1-3 Ali namun apabila 1-3 yang cukup termat dari tangan Catur sehingga pindah poin untuk tim dari waktu kembar 17-22. Hirban! Serah kerja pelari Hirban kami tekan membagi Arya. Tekan untuk tekan Enggar dengan Rizal menjadikan angka pertama untuk waktu kembar 18-22. 18-22. Hirban kembali masih kuasai 1-3 belakang Hirban. 19-22. Pukul 5 rondo ayam. Hirban. Kuasai 1-3 kali di Hirban rasinya indah sedikit dapat ada alih sektor. Mampu bertahan dari belakang oleh Alif. Satu lagi dalam mampu di atas Hirban Abel Alif. Satu gerak ibu yang mampu dipertahankan Abel Alif. Moklek lima mitra. 22 kali masih 1-3 kali 1-3 indah memasang alih membagi tegar. Kali 1 blok ada menjadikan angka 3 poin untuk tim Garda Muda Perkasa 23-20. 3 angka meninggalkan kali masih dari tangan seorang tegar sercepat. Masih ingat satu membagi Irman Abel Alif. Selamat memenangkan kali 1 pergerakan dari tangan Salih Biru. Apa dia melebar angka untuk tim dari waktu kembar 21-23. Lagi masih 2 angka kalau ini tertinggal kalau ini riak pastinya Aida mau selalu satu pergerakan dari tangan Aria menjadikan angka nice point 24-21. Lagi-lagi Aria 24-21 lagi masih konsentrasinya 1-3 indah Salih Bro membagi Irman Abel Alif. Luar biasa kali ini menjadikan angka pertama untuk tim waktu kembar 22-24. Bukle telu menang. Kali ini masih Widiarta membagi Abel Alif. Namun apa dia satu soal penjelekan kipoy untuk Garda Muda Perkasa golongan tahun 2-0 skor besar 2-0 dimenangkan anak dari tim Garda Muda Perkasa golongan.
Apakah sama lumayan kalau memenangkan pertandingan di set yang ketiga? Maka pertandingan yang pertama sehingga menjadikan angka pindah poin untuk waktu kembar 7-8
7-8. Satuannya masih tertinggal kami Satam, satu golnya Satam sedikit katonyo. Randa bebas tinggal ini dari kanan Ucup berhasil mengubah angka untuk tim dari GMP Prowo Karang tahun 97. Berangkat lagi memimpin Rani masih Ucup. Berhasil satu golnya Ucup masih ada masalah lahir mata berarti tapi. Dua blok karena pun ditembus kali ini menjadikan angka pindah poin untuk waktu kembar 8-9. Masih Capur kuasai satu sebenarnya Capur lalu masih ada masalah satu pergerakan. Iya, Capur bertahan kali alih ambil alih. Rakyat muda kali ini menghasilkan angka putih dari Garda Muda Perkasa 10-8. Ali Wahai satu pemainnya Ali Pangli pasti ada bawa salah satu pergerakan dari belakang. Gunawan. Namun apa yang melihat terus sehingga ini adalah angka untuk Garda Muda Perkasa 11-8. Tiga angka meninggalkan lagi satu pemainnya ini bawa salah satu pergerakan dari Ali Rizal. Terlalu dipertahankan dari belakang Irman. Mia. Lagi satu kloter yang cukup rapat memberikan angka pertama untuk tim Garda Muda Perkasa 12-8. Masih ini Awi. Akhirnya Ida membantu ini satu pergerakan dari belakang satu rikolnya sedikit katot. Awi membagi. Rakyat punya kedatangan Ipan berhasil mengubah angka untuk tim dari Garda Muda Perkasa 13-8. Tim A diminta oleh tim dari Watu. Lima belas delapan kali semakin jauh meninggalkan kali pastinya ada lomba sauna hebat. Satu sauna yang terdapat di Holding Ipan sehingga berhasil mengubah angka untuk tim dari waktu kembar 9-15. Lagi masih nama angka meninggalkan kali masih kuasai satu mobilnya ada lomba sauna satu pergerakan ambil alih. Iya. Kenapa pihak-pihak mampu dimentakan Mia angka untuk tim waktu kembar 10-15. Masih 5 angka meninggalkan kali masih anak-anak Garda Muda Perkasa melawan kalau kali Hirman pastinya yang memesona satu pergerakan alih sentor tapi masih kali area menjadikan angka pindah penutup Garda Muda Perkasa 16-10. Masih dari Tegal konsentrasinya sentor. Hasilnya ini adalah salah satu pergerakan umpan tarik. Luar biasa kali ini tangan Rizal. Satu kuingkal dari tangan Rizal berhasil mengubah angka untuk waktu kembar 11-16. Lima angka masih tertinggal oleh Rizal. Satu dominan indah. Kesalahan dari Rizal dari tangan Ipan sehingga menjadikan angka pertama untuk waktu kembar 12-16. Angka tertinggal kali masih Rizal. Jangan satu tertinggal Rizal masih dapat kali membagi sedikit kapal. Biar luar biasa kami satu kemenangan sedikit dapat berhasil mengubah angka untuk Garda Muda pada 17-12. Arya, masih satu tertinggal Arya namun dapat daya kali ini terlalu panjang sehingga dia dengan angka pindah poin. Dari waktu kembar 13-17 Nia. Wah saya ingin putarnya serang Nia kali serta perang. Berapa pihak? Angka itu Garda
Garuda Muda Perkasa 6-18-13 5 angka lagi memilih berani masih fantasinya luar biasa berakhir berambil alih Kudanya pemangku dimentangkan berapa biasa penyelamatan melipar sehingga dia dengan angka pindah poin untuk tim waktu kembar 14-18 Kudanya Pansan rasinya tiap Yonis ceplos. Nah, berapa daya tak mampu melewatinya sehingga dinyatakan angka pindah poin untuk tim Garuda Muda Perkasa melolongkan tahun 1914 Siki Gakot. Pansan rasinya ceplos. Pastinya luar biasa memakai yang paling jiwa. Satu setelan dari tangan Sabda hingga menjadikan angka untuk waktu kembar 15-19. Kuasai satu gotingnya Alif Anis, satu gotingnya Indah di Apabakir, Matiwa Rizal. Satu pergerakan Wipon dari tangan Rizal berhasil mengubah angka untuk tim dari waktu kembar 17-22. Hirman. Masih ketepan topeng tol selanjutnya Hirman kali ini, satu gotingnya Hirman, masihnya Indah, sentor Alif. Luar biasa kali ini dengan Ivan sehingga angka pertama untuk Garuda Muda Perkasa melakukan tahun 23-17 Tegar Kuasai satu gotingnya Tegar melipasinya luar biasa melalui Hirman Adali Senter Rizal. Satu setelan klak Rikol dari tangan Rizal berhasil mengubah angka untuk tim waktu kembar 24-23 5 angka masih tertinggal kali ini masih dari tangan Rizal. Servikan dengan Rizal Ali, servikan luar biasa membagi sebentar. Mampu dimentangkan sang Nitro Adali. Satu pergerakan sedikit dapat berhasil menjadikan angka next point 24-18 28-18 kali ini masih Arya. Kuasai satu menutupnya Arya kali ini servikan luar biasa dari Satan Adali. Ini parah sudah dari Hirman kami sehingga menjadikan angka pertama untuk waktu ini parah nih, ini parah nih 24 Liat kuasai satu contohnya nih akan dimasihnya ia memasuk ambil alih dari padang namun apatnya melipar kami biar sehingga menjadikan angka untuk dari waktu kembar 20-24 masih Liat kuasai satu contohnya nih akan dimasihnya ia memasuk alih batang penggaki. Tepuk 25-20 selamat untuk tim dari Garuda Muda Perkasa Blowongan Kalon lewat sang manajer Dahlurah Edi Lapion. Ada berhak lanjutkan kerapan besar dan terima kasih untuk tim dari waktu kembar dari Panunggalan ada sudah berpartisipasi dalam ajang turnamen bola voli rapat Binara Kapi yang pertama di tahun 2024. Sampai berjumpa lagi nanti di rapat Binara yang kedua di tahun-tahun selanjutnya tentunya di lapangan Jati Harjo.